benarkan. Ya, sebab yang perlu, yang dari segi peraturan yang dikeluarkan oleh MKN adalah rakyat kita yang pulang dari luar negara mesti dikuarantin wajib selama 14 hari. Beberapa negeri seperti di Sabah, di Sarawak, rakyat yang pulang dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak juga dikuarantin wajib oleh negeri Sabah dan Sarawak. Tetapi di Semenanjung, rentas negeri, kita tidak benarkan. Ini termasuk rentas daerah ni kan? Rentas daerah dan rentas negeri. Walaupun kita tidak benarkan, tetapi yang mendapat kebenaran daripada polis untuk merentas negeri tidak diwajibkan untuk membuat kuarantin 14 hari ini. Ya, tidak ada. Jadi ini hanyalah majikan tersebut yang mengarahkan 14 hari tersebut tanpa peraturan yang, tanpa mengikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Jadi mereka pandai-pandai buat sendiri sajalah. Dan adalah salah pula oleh kerana mereka paksa pekerja mereka di kuarantin 14 hari, 14 hari itu dikira sebagai cuti tanpa gaji. Jadi itu pun saya kira adalah salah kerana tidak mengikut apa yang di garis panduan yang dikeluar, mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi tindakan majikan tersebut adalah salah. Jadi tindakan kepada majikan tersebut? Saya kira kalau ada peraturannya di bawah Kementerian Sumber Malaysia, maka Kementerian Sumber Malaysia boleh mengambil tindakan.